Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya, Juna. Wah, gimana kabarnya nih guys? Lama tidak bersua. Sebelum saya lebih lanjut, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk subscriber yang telah setia menonton video yang saya unggah ya guys. Serta tak lupa semoga selalu keadaan sehat walafiat dan tak lupa lancar rezekinya. Amin, amin. Nah, untuk video saya kali ini ya guys, saya akan menuju ke Kopi Cipangan yang beralamat di Cipangan RT04 Bangunjiwo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kira-kira seperti apa nih guys Kopi Cipangan itu? Oke, ayo ikuti perjalanan saya menuju ke Kopi Cipangan. Nah guys, untuk jalan yang saya lalui tadi melewati Jalan Bantul ya guys, tepatnya di pertigaan Cepet ke utara sekitar 2 kilo, nanti ada pertigaan lalu ambil kiri menuju ke SMKK alias ke SMK Negeri 1 Sewon. Ada beberapa rute untuk menuju ke Kopi Cipangan. Nah, berhubung aku orang Bantul, ya udah lewat Jalan Bantul. Nah, tapi kalau kalian dari utara ya guys, itu bisa lewat yang namanya Kasongan. Perempatan Kasongan itu silakan ambil kanan kalau kalian dari utara. Nah, kalau dari tengah ya guys, perempatan Kasian itu ke selatan ke arah Krebet. Itu juga bisa guys. Atau sekiranya rada bingung arah gitu ya, pakai Google Map, itu juga sudah ada. Menurut informasi ya guys, Kopi Cipangan itu berada di sebelah sungai. Wah, berarti keren loh, ada suara gemericik air. Lah itu guys, di depan kita itu kan ada pertigaan. Kalau kita lurus itu menuju ke SMKK alias SMK Negeri 1 Sewon, yang SMK kuliner-kuliner itu loh guys. Tapi kita ambil ke arah kanan karena tujuannya kan ke kopi nih, bukan ke SMK. Ini kita tinggal ikuti jalan ini lurus, nanti di depan ada pertigaan ya guys. Kita tinggal ambil kanan sudah sampai. Nah, sebelum kita sampai ke tempat yang kita tuju ya guys, kita itu dimanjakan dengan pemandangan alam yang seperti ini guys. Wow. Hamparan sawah kanan kiri. Wah, tapi juga ada beberapa rumah sih guys. Rute ini kita bisa menuju ke beberapa tempat destinasi wisata ya, mulai dari Kopi Cipangan yang akan kita datengin ini, lalu Angkringan Bibis, dan satunya itu Bidioti. Nah, itu juga tempat nongkrong ya, tempat ya sejenis kayak cafe gitulah, tempat-tempat nongkrong dan dengan pemandangan view yang sangat luar biasa. Oke, di depan ini kan ada pertigaan ya guys, kita ambil ke arah kanan kurang lebih sekitar 3 kilo. Cipangan, nah bisa dilihat. Tada, tuh Dusun Cipangan. Nah, ini kita tinggal maju sedikit.